Oh iya, hari ini Papa kerja di luar kota. Kalian udah Papa tinggalin uang ya? Tasya, jaga Mama kamu baik-baik ya, Nak. Pasti dong, Pa. Aku bakalan jagain Mama baik-baik. Oh iya, Ma. Uang Mama udah Papa transfer ya. Iya, Pa. Makasih ya, Pa. Oh iya, Papa hati-hati di jalan ya, Pa. Pokoknya, Papa bakalan cepat pulang deh. Ya udah, kalau begitu Papa berangkat dulu ya. Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya, Pa. Tasya, nanti temenin Mama belanja di U-Mart ya. Oke, Ma. Kita nanti bawa motor. Aduh, yang mana ya kantornya? Kalau katanya sih dekat sekolahan, tapi yang mana ya? Kali ini ya kantornya. Nah, iya, itu ada mobil bos. Iya, pasti ini kantornya. Bapak, apakah benar ini kantor kita, Pak? Iya, benar. Ini kantor kita. Oh iya, kamu sudah saya sewakan apartemen di dekat sini ya, biar kamu bisa sembari jalan kaki. Oh, apartemen dekat sini ya, Pak? Iya. Pak, kok kantornya sepi sih, Pak? Nggak ada yang kerja? Iya, untuk hari ini saya liburkan dulu. Karena banyak klien-klien yang belum datang. Oh iya, kamu sekarang boleh pulang deh. Oke, Pak. Bagus juga apartemennya. Oke, aku langsung ke kamar aja deh, soalnya aku capek banget. Sekalian mau ngabarin Tasya sama Mama kalau aku udah sampai dengan selamat. Oke, Tasya-nya off, tapi nggak apa-apa deh, aku chat aja. Mama, Tasya, alhamdulillah, Papa sampai dengan selamat. Semoga pekerjaanku dalam 3 bulan ini berjalan dengan lancar ya Allah. Amin. Aduh, capek banget nih. Aku langsung tidur aja deh. Kebetulan kan, udah agak sorean. Aduh, udah pagi nih. Pasti aku telat. Udah deh, aku langsung aja jalan kaki ke kantornya. Oh iya, Mama kan gak masak. Mau gak Ma kita makan di kafe aja? Makanannya enak ya, Nak? Iya, Ma. Enak banget.
Untung juga kafenya dekat dengan rumah kita. Kita bisa menghemat. Oh iya, Tasya. Mama kalau makan di sini, ngingetin kalau mama sama papa kamu itu dulu tuh pacaran gitu. Dan menu favorit kami berdua itu adalah shortcake. Jadi mama sekarang kok rindu papa ya? Emang kafe ini udah lama ya, Ma, dibangunnya? Iya, malahan sebelum mama lahir, kata nenek kamu kafe ini sudah ada loh. Lama banget ya, Ma? Ya Allah, aku telat ini. Aduh, takut kena marah sama bos lagi. Gagal deh, nanti aku dinaikin jadi manajer. Aduh. Ya, sorry mbak, sorry. Soalnya saya buru-buru, maaf ya mbak. Aduh. Mama, ma, mama kenapa? Mama kenapa, ma? Kok bisa jatuh? Sini ma, Tasya bantu. Pelan-pelan ya ma. Mama kenapa, ma? Kok tiba-tiba mama keingat sama papa kamu ya? Kayak ada hal yang gak beres, Tasya. Iya, Tasya tahu. Pasti mama kangen kan sama papa. Nanti malam kita video callan ya sama papa. Iya, Tasya. Soalnya mama khawatir banget sama papa kamu.